Kembali lagi di channel Catatan Cacatan. Revolusi industri di Amerika pada abad ke-19 melahirkan banyak sekali orang-orang besar. Nama seperti Rockefeller, J.P. Morgan, Cornelius Vanderbilt, dan Andrew Carnegie adalah beberapa di antaranya. Rockefeller dan J.P. Morgan sudah kita bahas di video sebelumnya dalam The Series of Global Elites. Sekarang kita akan mengikuti jejak hidup seorang Andrew Carnegie. Nama ini paling banyak di-request oleh teman-teman, dan gua rasa itu wajar, karena tokoh ini sangat menarik untuk dibahas. Dia berangkat dari orang yang sangat miskin, berubah menjadi orang paling kaya. Dari seorang pelanggar HAM, menjadi pahlawan di Amerika. Video ini dipersembahkan atas request JRUG, atau geng yang request Andrew Carnegie. Soalnya banyak banget nih yang request, gak mungkin gue sebutin satu persatu. Jadi gue bikinin nama geng aja ya, hehehe. Simak sampai habis ya. Andrew Carnegie lahir pada tanggal 25 November 1835 di Dunfermline, Skotlandia, dari pasangan William Carnegie dan Margaret Morrison Carnegie. Andrew tinggal di loteng sebuah rumah kecil, hanya memiliki satu ruang utama. Ruangan itu digunakan sebagai ruang tamu, ruang makan, dan kamar tidur. Dalam buku autobiografinya, Andrew Carnegie mengatakan bahwa ia lahir dari orang tua yang miskin tapi jujur, dari keluarga dan saudara yang baik. Ayahnya adalah seorang penenun damas. Berkat kerja keras ayahnya, di tahun 1836, keluarga ini bisa pindah ke rumah yang lebih besar dan layak di Edgar Street. Dan berkat ayahnya pula, Andrew bisa bersekolah di sekolah gratis Dunfermline. Sekolah itu didirikan oleh seorang filantropis bernama Adam Roland yang juga merupakan seorang hakim. Andrew tumbuh besar bersama dengan sepupunya, George Lauder Jr. yang kelak akan menjadi partner bisnisnya. Umur 13 tahun adalah masa yang berat untuk Andrew. Revolusi industri menghancurkan para penenun. Ketika mesin tenun tenaga uap masuk ke Dunfermline pada tahun 1847, ratusan pengrajin tenun gigit jari. Ayahnya kehilangan pekerjaan dan ibunya harus membantu mencari uang. Bekerja dengan saudaranya sebagai tukang sepatu dan menjual daging. Ibunya menjadi tulang punggung keluarga, lalu ibunya mengusulkan untuk merantau ke Amerika. Mereka menggadai semua barang yang bisa digadai, tetapi uang yang terkumpul tetap tidak cukup untuk memberangkatkan satu keluarga. Jadi mereka terpaksa meminjam 20 pound sterling dari pamannya, George Lauder Senior. Dengan uang itu mereka menaiki kapal laut Wiscasse dan menetap di Allegheny, Pennsylvania, Amerika Serikat di tahun 1848 untuk mencari peluang hidup yang lebih baik. Allegheny terkenal dengan produk industrial seperti wol dan kain katun. Andrew dan ayahnya menerima tawaran pekerjaan di pabrik kapas milik orang Skotlandia. Perusahaan itu bernama Encore Cotton Mills. Ini adalah pekerjaan pertama Andrew. Upahnya sangat kecil, 1,2 dolar per minggu. Ayahnya tidak betah bekerja di sana. Ia berhenti dan kembali ke alat tenunnya lagi. Namun Andrew menarik perhatian John Hay, seorang produsen benang asal Skotlandia. Ia menawarkan upah 2 dolar per minggu dan Andrew menerimanya. Namun Andrew tertekan bekerja di sana. Ia tidak bertahan lama di sana. Tahun 1849, Andrew mendapatkan pekerjaan baru sebagai kurir pesan di Ohio Telegraph Company dengan upah 2,5 dolar per minggu. Berkat kerja kerasnya dan kemampuan mengingat tempat-tempat bisnis di Pittsburgh, ia mendapat koneksi dengan beberapa orang penting. Dan dalam satu tahun, dia naik jabatan sebagai operator. Tidak jauh dari lingkungannya, Kolonel James Anderson membuka perpustakaan dengan tujuan untuk membantu anak muda mengembangkan diri. Andrew sangat berterima kasih pada Kolonel Anderson. Berkat perpustakaannya, Andrew mampu mengembangkan intelektualnya. Dan ini berperan sangat penting bagi kesuksesannya kelak. Titik balik hidup Andrew Carnegie dimulai pada tahun 1853. Ia bertemu Thomas A. Scott di kantor telegraf. Lalu Scott memperkerjakan Andrew yang berusia 18 tahun di perusahaan miliknya, Pennsylvania Railroad Company.
Ia mengisi jabatan sekretaris dan operator telegraf dengan gaji $4 per minggu. Kinerjanya memuaskan Scott. Scott menawarkan posisi superintenden untuk Andrew saat ia berusia 24 tahun. Jabatan itu setara dengan direktur. Akhir tahun 1859, Andrew Carnegie resmi menjabat sebagai superintenden Divisi Barat. Kemudian, Carnegie merekrut adiknya, Tom, untuk menjadi sekretaris pribadinya dan operator telegraf. Ia juga mengajak sepupunya, Maria Hogan, untuk mengisi posisi operator telegraf juga. Kini gaji Andrew Carnegie sebesar $1,500 per tahun atau $31.25 per minggu. Bisnis kereta api merupakan bisnis yang sangat besar di masanya. Carnegie belajar banyak tentang manajemen dan pengaturan uang perusahaan. Scott juga mengajar Carnegie dalam berinvestasi. Berkat bantuan dari Scott, Carnegie berkesempatan untuk invest di Adam Express. Dan beberapa tahun kemudian, ia membeli sebagian saham Theodore Tuttle Woodruff. Ia sangat menikmati hasil investasinya dan ketagihan untuk menginvestasikan uangnya di industri yang terkait dengan kereta api, seperti besi, jembatan, dan rel. Perlahan tapi pasti, pundi-pundi harta Carnegie mulai terkumpul. Sebelum Perang Sipil Amerika Serikat terjadi, Carnegie telah sukses membangun bisnis sleeping car. Ini adalah kereta api penumpang yang mewah, dilengkapi dengan kamar tidur dan layanan layaknya di hotel. Keretanya melayani bisnis travel kelas 1 hingga mencapai jarak lebih dari 800 km. Sementara pada masa itu, hubungan antara negara bagian utara dan selatan kian memanas. Pada awal 1850-an, topik perbudakan menjadi sumber utama ketegangan politik. Amerika bagian utara ingin menghentikan perbudakan, khususnya pada warga kulit hitam. Sementara Amerika bagian selatan masih ingin menikmati perbudakan. Perselisihan ini memuncak ketika Abraham Lincoln dari Partai Republik memenangkan pemilu di tahun 1860. Lincoln ingin menghentikan perbudakan, maka beberapa pemimpin dari bagian selatan mengambil keputusan untuk melakukan pemberontakan. Hal ini menyebabkan pecahnya Perang Sipil di tahun 1861. Di musim semi 1861, Andrew Carnegie ditunjuk oleh Scott yang sekarang telah menjadi asisten sekretaris perang untuk mengelola kereta api militer dan telegraf pemerintah. Carnegie menerimanya. Ia mengatur pembukaan jalur rel ke Washington DC. Jalur ini digunakan untuk mengangkut tentara-tentara menuju Washington DC, juga untuk mengangkut kebutuhan tentara. Layanan telegraf juga semakin efisien di bawah kendali Carnegie. Carnegie mendapatkan luka yang membekas di pipinya ketika ia ingin melepaskan kabel telegraf yang terjebak. Peperangan ini jelas memberi keuntungan yang besar buat Carnegie. Di tahun 1864, Carnegie invest di Columbia Oil Company di Pennsylvania. Dalam satu tahun, perusahaan ini mampu memanen dividen sebesar $1 juta tunai. Selama perang, permintaan akan produk besi juga meningkat tajam. Produk seperti armor besi, kapal perang, meriam, dan tameng laris manis seperti kacang goreng. Carnegie bersama dengan beberapa rekannya mendirikan pabrik besi. Industri ini menjadi sumber penghasilan terbesar baginya. Setelah perang berakhir di tahun 1865, Carnegie meninggalkan bisnis kereta api dan fokus pada bisnis besinya. Ia membangun beberapa pabrik besi dan membentuk Keystone Bridge Works dan The Union Iron Works di Pittsburgh. Carnegie menggandeng Scott dan J. Edgar Thomson dengan memberi mereka saham di perusahaannya. Tujuannya adalah memanfaatkan kekuatan dan koneksi mereka untuk mendapatkan kontrak bisnis dan untuk menjadi supplier utama dalam pembangunan rel kereta. Selain dikenal sebagai pengusaha, Carnegie juga dikenal sebagai orang yang berwawasan luas. Karena itu, ia sering diundang ke acara-acara sosial penting. Hal ini juga memberi keuntungan baginya untuk mengembangkan usaha. Meskipun sudah kaya dan cukup terkenal, Andrew Carnegie tidak menikah selama ibunya masih hidup. Meskipun sudah memiliki pacar, ia memilih untuk merawat ibunya yang sedang sakit. Carnegie sangat menyayangi ibunya, bahkan ia mengagungkan ibunya. Dalam autobiografinya, ia mendefinisikan ibunya sebagai orang yang terlalu suci untuk ia ceritakan. Ibunya meninggal pada tahun 1886.
Dan setahun kemudian, Carnegie menikah dengan pacarnya Louis Whitfield. Saat itu, Carnegie sudah berusia 51 tahun. Sedangkan Louis, 21 tahun lebih muda darinya. Mereka menikah pada tanggal 22 April 1887. Acaranya diadakan di rumah Whitfield dan berlangsung sangat sederhana. Tidak ada best man, tidak ada usher, hanya 30 tamu undangan. Pasangan ini kelak melahirkan putri semata wayang. Carnegie menamai putrinya seperti nama ibunya, Margaret. Kekuasaan Carnegie dalam bisnis besi kian hari kian besar. Ia mengendalikan jaringan operasional besi terluas yang pernah dimiliki oleh seorang individu. Sulit untuk dibayangkan bahwa ia dulunya adalah seorang bocah perantau yang miskin. Ada dua inovasi yang dilakukan oleh Carnegie dalam mendominasi pasar besi. Yang pertama, mengadopsi proses Bessemer, sebuah proses produksi besi secara massal dengan biaya yang murah namun lebih efisien. Dan yang kedua adalah integrasi vertikal. Hal yang sama dilakukan oleh John D. Rockefeller pada bisnis minyak. Carnegie membuat usaha-usaha yang berkaitan dalam produksi besi mulai dari memasok bahan baku mentah hingga tahap akhir produksi. Kedua inovasi ini membuat harga besi Carnegie jauh lebih murah di pasar. Pada tahun 1883, ia membeli Homestead Steelworks yang merupakan saingan bisnisnya. Pembelian ini termasuk aset-aset seperti pabrik yang luas, rel kereta api sepanjang 684 km, dan sederetan kapal uap. Carnegie menggabungkan seluruh aset-asetnya dan kemudian membentuk Carnegie Steel Company di tahun 1892. Andrew Carnegie memiliki moto hidup, orang yang mati kaya, mati secara tidak terhormat. Akan tetapi, ia juga dikenal sebagai bos yang kejam, yang suka mengeksploitasi tenaga buruhnya. Hal ini bisa dilihat dari kesejahteraan para buruh di pabriknya. Sebelumnya, Carnegie sangat mendukung terbentuknya serikat buruh dan juga ikut memperjuangkan hak kaum buruh. Namun, hal yang sangat bertolak belakang tercermin dari bagaimana cara ia memperlakukan para pegawainya. Para buruh di pabriknya diperlakukan dengan tidak adil. Dalam buku The Liberal Dilemma karya Jonathan Michaels, menyebutkan bahwa para buruh di perusahaan Carnegie harus bekerja 12 jam sehari dan 364 hari dalam setahun. Dalam satu tahun hanya libur satu hari, tanggal 4 Juli. Sedangkan mereka diupah sangat rendah, $10 per minggu atau $520 per tahun. Hanya $20 lebih tinggi dari pendapatan rata-rata rakyat miskin di masa itu. Sangat bertolak belakang dengan keadaan buruh di perusahaan Westinghouse. Pemogokan buruh pada tahun 1889 berhasil memenangkan kontrak kerja selama 3 tahun untuk para pekerja. Namun, pada tahun 1892, Andrew Carnegie berniat untuk menghancurkan serikat buruh. Melalui manajer pabriknya, Henry Clay Frick, perusahaan Carnegie menuntut peningkatan produktivitas. Tak jarang, mereka juga memangkas upah buruh hingga 20%. Ketika para buruh protes atas peraturan baru tersebut, Frick tak segan-segan mengunci para buruh di dalam pabrik. Hal ini tentu saja malah membuat para buruh semakin memberontak. Tanggal 1 Juli 1892, para buruh di Homestead melakukan pemogokan selama berhari-hari, menyebabkan konflik antara pegawai dan manajemen semakin memanas, hingga akhirnya memicu insiden berdarah yang diawali pada tanggal 6 Juli 1892. Insiden ini dikenal dengan nama Homestead Strikes. Selama konflik ini, Carnegie memutuskan untuk pulang ke Skotlandia, menyerahkan wewenang pada Frick. Frick mengerahkan 300 personel Pinkerton yang dilengkapi dengan perlengkapan tempur, termasuk senapan, untuk memberi pelajaran ke para buruh yang masih terkunci di Homestead. Bentrokan ini begitu brutal dan tak bermoral, menewaskan 10 orang dan ratusan luka-luka. Henry Frick menanggung semua dosa atas peristiwa ini, sementara Carnegie mengatakan tidak mengetahui insiden tersebut. Namun, dokumentasi surat dari Frick untuk Carnegie menunjukkan bahwa Frick sempat melaporkan rencana penyerangan tersebut ke Carnegie. Peristiwa ini mencoreng nama baik Andrew Carnegie untuk selamanya. Meskipun begitu, Carnegie Steel Company terus berkembang dan berjaya.
sampai akhirnya dibeli oleh JP Morgan di tahun 1901 dan berganti nama menjadi United States Steel Company. Morgan membeli perusahaan itu seharga $480 juta. Dan Carnegie mendapat bagian sebesar $250 juta. Jumlah itu setara dengan $7.3 miliar di tahun 2019. Saat mereka menyelesaikan transaksi tersebut, Morgan berkata kepada Carnegie, "Selamat Pak Carnegie, sekarang Anda adalah orang terkaya di dunia." Setelah pensiun dari dunia bisnis di tahun 1901, Carnegie mengisi hidupnya dengan aktivitas filantropis. Sepanjang hidupnya, ia telah membangun banyak sekali fasilitas publik, terdiri dari 3.000 perpustakaan umum, 2 universitas yakni Carnegie Institute of Technology atau CIT di Pittsburgh, dan Carnegie Institution di Washington. Ia juga membangun banyak badan amal. Di tahun 1901, ia membuat dana pensiun untuk mantan buruhnya di Homestead. Pada tanggal 14 Oktober 1917, Andrew Carnegie dianugerahi penghormatan sebagai anggota dari Phi Mu Alpha Sinfonia atas amalnya dalam bidang seni musik. Tanggal 11 Agustus 1919, Andrew Carnegie meninggal dunia di usia 83 tahun di Lenox, Massachusetts, akibat bronkopneumonia, yaitu infeksi paru-paru akibat virus, bakteri, atau jamur. Sepanjang hidupnya, ia telah mengamalkan setidaknya $350 juta atau setara dengan $5 miliar di tahun 2019. Kalau dikalikan dengan kurs Rp14.000, jumlah itu setara dengan Rp70 triliun. Ini membuat Andrew Carnegie menjadi filantropis terbesar di dunia. Dan karena ini pula, sisi gelap dari masa lalunya seolah-olah dilupakan. Oke, semoga video ini bermanfaat ya, terutama buat geng Jirak. Jumpa lagi ya di video berikutnya. See ya!